Nah, ini biar kayaknya. Minta maaf sama ibu kamu. Minta maaf sama ibu kamu. Kasihan ini orang tua kamu, lihat. Ini pintu awal kamu mau masuk ke dunia gelap. Ya, Mbak. Dia bawa HP. Gua cek. Kalau saya nggak punya HP. Kalau di mana? Itu Pak, Pondok Gede. Pondok Gede, sini-sini lo ngapain lo? Iya, nyasar Pak, abisnya. Nyasar lo bareng sama orang-orang itu kan? Iya. Ya kan? Itu temen serumah ini semua. Lo ribut-ribut apaan ini? Lo di Batako, Pak. Video lama. Hah? Di Batako. Ini lo. Ini apa itu, Pak? Tauran. Foto jerbeknya. Lu Mio, berapa lu? Tadi Mio ya? 16 tahun. Hah? 16 tahun? Mas berapa? Tapi jujur, kamu mau dan temen, mau tawaran mas? Enggak Pak, saya serius. Saya mau jalan-jalan ke puncak. Nah, saya mau ban temen saya oblak. Saya kira mau pulang dah, mau pulang lewat sini. Nah, mau pulang, terus ketemu bapak. Nah, karena kamu tuh udah dipantau sama rekan saya, ya. Kamu ada yang bawa BN. Ada, Ma. Orang kawan saya ngikutin kamu dari jauh kok. Udah ngeliat ada BR, makanya kawan saya ikutin. Kawan saya enggak, kalau kawan saya ngeliat gak ada BR, enggak akan ikutin. Tanya, sama yang ini nih. Tadi teman kamu yang satu itu ngaku, mana? Gue cuma jumbo BR yang mana? Ih, jumbo BR yang mana? Merah. Kan baju merah ada dua. Bit merah. Bit merah terus pakai baju apa? Bagi itu emang udah apa? Corbeknya ditaruh di sebelah mana? Ini yang baju hitam ini jujur nih. Kamu pinggir, kamu pinggir. Corbeknya taruh mana? Nah, corbeknya taruh mana? Taruh rumah, gue tidak mau. Di rumah? Ditaruh di rumahmu? Bukan. Rumah siapa? Ditaruh di tempat tongkrongan. Kau bisa menunjukkan tempatnya ya? Tidak bisa. Apa ini? Sekarang ibu nih, ya, anak ibu bilangnya ke puncak,
tapi ketemu kita di Pulau Gadung. Masuk akal atau enggak? Nah, kita kembangkan ternyata dapat ini di sini. Di mana itu bawa di bawah gitu, Pak? Ayo jawab salah satu di mana ini? Itu bawa barang emang. Kagak, ini rumahnya. Nah, tapi mereka lagi nyari-nyari musuh di sana, naik motor, masuk ke kawasan industri. Di situ emang mau jadi. Bener kan, Papa bilang apa? Kamu nggak ikut, kamu nggak ikut-ikut mah, tapi kamu ikut gerombolan, ikut. Benar, ya? Kamu udah tahu dong, bilang berkali-kali, jangan ikut-ikut sama orang. Itu buat pelajaran kamu, biarin. Batasin aja. Bu, ayo Bu, mundur dulu Bu. Mundur dulu. Aku ya. Hei, lihat ibu kamu tuh reaksinya. Lihat hidup ibu kamu, minta maaf sama ibu kamu, cepat. Minta maaf sama ibu kamu. Enggak apa-apa, Bu. Minta maaf sama ibu kamu. Lihat, ini reaksi minimal dari ibu kamu nih, kalau melihat kayak gini nih. Ya, kalian tega. Tega ngeliat ibu kamu kayak gini. Ya. Poluan. Iya, gue tenang dong. Kayak gini, astaga. Tenang, enggak dibawa. Udah diantar ke rumah aja salah satu. Antar aja ke salah satu rumahnya yang dekat. Atau numpang di sini nggak apa-apa tuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Kami kesini mohon maaf. Pertama-tama kami mohon maaf atas ketidaknyamanan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami jelaskan bahwa kedatangan kami adalah dalam rangka pengembangan. Karena kami mendapati dugaan, ya, anak-anak yang notabene adalah warga dari sini, kami temukan di Pulau Gadung. Begitu kami hampiri, anggota tim kami hampiri, kami melakukan interogasi, mereka berkelit atau beralibi ingin ke Puncak. Cuma kami tidak cukup sampai di situ, karena kalau Puncak arahnya dari Pondok Gede tidak lewat Pulau Gadung. Betul? Kami lakukan cek satu-satu, ternyata mereka melalui kawasan industri. Nah, kenapa ke kawasan industri? Ternyata mereka dalam rangka mencari musuh. Setelah kami kembangkan, ternyata menurut informasi dari adik-adik ini adalah tempat penyimpanan dari barang-barang sajam ataupun senjata tumpul itu. Pada saat itu, kita temukan ini, stick golf. Ini untuk apa, adik? Ayo jawab, salah satu. Bapak-bapak, itu bantu saya. Iya, kamu kan ada di rumah kamu. Ada teman saya minta bantuan nyuruh jual. Kamu beda-beda lagi. Ya, tadi siapa? Kamu? Belikan patungan ini? Nah, ini dari dua aja, keterangannya udah berbeda ya.
Jadi ini menurut keterangan mereka ini dibeli patungan untuk jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Katanya sering diserang. Iya. Emang tugasnya kamu untuk menjaga sini? Kamu kan di bawah umur semua kan? Tugas kamu apa? Belajar kan? Tugas kalian dari orang tua kamu tidak lebih hanya belajar. Kami juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok pemuda mengendarai kendaraan roda 2 yang akan melakukan aksi tawuran di daerah Pulau Gadung. Kemudian kami bergegas ke TKP tersebut, kemudian benar bahwa ada beberapa pemuda di bawah umur yang mengendarai motor, sehingga kami lakukan pemeriksaan. Pada saat kami melakukan pemeriksaan, mereka beralibi ingin ke Puncak. Cuma kami tidak sampai di situ, bahwa kami mendalami keterangannya tersebut, dan benar ternyata salah satu dari pemuda tersebut mengakui bahwa mereka sedang keliling-keliling untuk mencari lawan. Pada saat itu kami melakukan pengembangan dan pendalaman, sehingga salah satu pemuda itu bersedia menunjukkan di mana mereka menaruh senjata tajam dan senjata tumpul. Kemudian tim bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Kemudian pada saat sampai di lokasi, dan pada saat itu kami hanya menemukan stick golf yang disimpan di bawah balai tempat tidur. Pada akhirnya kami kumpulkan pemuda-pemuda tersebut yang mayoritas memang masih di bawah umur, dan kami kumpulkan orang tuanya dan pihak keamanan setempat. Kemudian kami beri himbauan kepada mereka agar mereka lebih mengawasi anak-anaknya ketika malam hari, apalagi di akhir pekan seperti ini. Dan kemudian kami serahkan anak-anak tersebut kepada orang tua dengan titipan bahwa kami menitip anak mereka untuk diperhatikan lebih lanjut lagi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari.